orang banyak, kamu sudah menzolimi orang banyak, jangan merasa kamu bebas dari, mungkin kamu bisa bebas dari saya, tapi kamu tidak bisa bebas dari Allah. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari orang itu, ya. Oke, cus dong mbak, ya tunggu dulu dong, kan kasihan biar orang gak ketipu, ya. Ini bukan uang murah, say, bukan uang 100 rupiah. Tapi ini kalau kamu carinya dari om-om, ya mungkin kamu ini buat orang-orang yang bener-bener cari duitnya itu susah. Beli tas terus ditipu, kan kasihan toh. Nah, ya. Oke, lanjut, ini yang pertama untuk mengawali semua. Tadi kan aku sudah mengawali dengan memberikan giveaway tas gas ya, sudah dua orang. Belum ya? Tas gas belum ya? Belum. Oh, tas gas belum. Tunggu, ntar lagi aku mau kasih giveaway tas gas. Terus juga aku memberikan mukena tadi yang sudah fix ada beberapa dan ada yang dua aku berikan mukena secara gratis dari sama Mas Gabriel ya, atas pertanyaan-pertanyaan tetap dinikmati, tetap di nontonin, siapa tahu bikin imun bagus. Kalau nggak mampu beli di Solawatin, mudah-mudahan bisa membeli. Ini tadi aku sudah kasih tahu, ini namanya Chanel Risui ya. Ini rantainya black kayak gini rantainya. Aku kasih lihat secara detail. Kalau aku bilang ini sih tidak ada kikis, tidak ada minorsnya tuh. Hai sayang yang ada di Facebook, hati-hati ya, banyak penipuan ya. Tadinya gua ini ya. Ini ya. Ini seri 12. Seri 12 ada box-nya, ada DB-nya, ada card-nya ya. Ini ya, seperti ini ya. Tadi size ukurannya Mbak. Sini pegangin Mbak gini. Di aku ulangin lagi ya yang tadi, soalnya aku nggak simpen takut orang-orang ini 34 untuk panjangnya, tingginya adalah 22, seri 12 aku kasih harga di murah aja. Dalamnya ya aku kasih buka dulu, ini flap ya say. Kenapa aku pakai sarung tangan, supaya satu karena takut keringetan ya, ini flap tuh ya. Dalamnya kelar kalau urusan sama mami. Caca Bonita, kalau aku mau diiniin sih masih nggak apa-apa, tapi kalau udah menyangkut menipu orang banyak sampai orang miskin yang ditipu ya, saya pasti yakin abang-abang saya pun juga yang polisi-polisi malah mendukung ya, supaya orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan ganjarannya. Ingat lo ya, ingat banget bahwa siapapun kalian mau pakai email apapun, mau seperti apapun, kalau niatnya menipu, ini dunia sosmed, itu pasti akan ketahuan. Ke ujung beruk pun kalian lari, atau kalian buang itu nomor, kita akan dapat jejak kamu ya. Oke ya, nih. Nih, Kak Raranya karena mau bantuin jualan. Mana Rara? Cus Mi, berapa harganya? Ya sayang, Mbak Arindi. Ini aku kasih harga di 31 aja. 31 aja, kondisi masih bagus, excellence aku bilang ya. Dan ini warnanya itu putih-putih tulang. Ini tidak ada stress-stressnya, terutama di ujung-ujungnya ya. Ini Chanel loh ya. Ini Chanel. Bukan tas-tas biasa, ini Chanel loh ya. Wow. Jadi bisa di soldier bag. Terus ini kata mami, sabar kata mami. Mami lagi ngeliatin di situ guys. Terus ada mami aku. Terus ini juga bisa di cross body kayak gini. Lucu ya, cross body putihnya. Ya udah langsung dijepret ya. Ku menangis dengan harganya tuh ya. Oke. Mbak Sinta Gag Reel, terima kasih. Hitam keriting ku menangis. Coba bayangin di aku harganya segitu. Kalau di resmi counternya harganya ini ratusan juta guys. Bisa harga ini udah berapa gitu. Chanel loh ini. Ini bukan Chanel-Chanelan, ini Chanel. Jadi ada kartunya, ada dust bagnya ya. Oke lanjut. Pingin kak tapi gak punya uang. Ya pingin doang gitu. Sama aja ibaratnya kalau pingin kaya tapi gak mau kerja gitu kan. Oke, lanjut lagi. Aku ada beberapa baju. Mana ini? Ini baju terakhir aja dulu ya, guys. Oke, aku ada TB. Nih.
ada TB, ada tiga doang ya. Aku kasih di, tahu kan, TB ini size small, size medium. Ini harganya 6, ini harganya di counter resminya. Ini harganya di counter resminya, harganya ini 10-an sekian ya. Wah, ini barang bukan barang outlet atau bukan barang apalagi bukan barang federal, itu udah pasti asli. Nah, ini aku kasih harga di murah aja di 6,5 juta aja untuk hari ini. 6,5 juta aja. Jadi udah tahu kan modelnya kayak gimana? Halo Mbak Melody. Ya. Ini ya, size-nya mau diliatin size-nya. Aku cuma punya 3 ya. Mami, mau di bawah harga pasar? Enggak. Soalnya aku belinya bukan di sini, aku belinya di US. Jadi kalau di US itu sering kali sell. Jadi ketika aku menjual barang-barang aku yang mereka mau dan tahun baru, aku berarti sudah dapat untung dari situ. Ya. Nih ya. Dalamnya kalian sudah pasti udah tahu, ini masih baru. Jadi enggak perlu aku ceritain kayak gimana apa namanya? Kan kadang banyak yang tanya, "Mbak, kok harganya lebih murah dari counter yang di Jakarta ya atau di all shop-shop yang lain?" Nah, aku kasih tahu sama kalian, barangnya aku ambil langsung dari US. Terus teman aku ada di sana, brand Coach, Kate Spade, Tory Burch atau TB ini, Michael Kors atau MK. Terus itu lebih murah, kalau di sana itu lebih murah dan di sana itu sering sell. Jadi kalau barang dari US dikirim itu pakai kargo ke Indonesia. Jadi semua barang-barang aku itu ready stock, nggak ada PO. Ya. Jadi kalian mesti tahu itu. Oke. Langsung aja. Kalau di tempat lain ini udah 10 sekian, guys. Di web resminya ini udah 10 sekian. Oke. Aku kasihnya harganya di berapa tadi? 6,5. Size-nya so, diukur. Halo hitam keriting. Aku percaya kalau mami yang jual. Iya dong. Ini pertaruhan harga diri, guys. Ya. Ini 28. Kecuali kalau biasa jual harga diri, mereka pastinya nggak khawatir kalau nipu orang. Lah kalau saya itu bener-bener loh guys, jaga nama bapakku, jaga nama ibuku, tingginya 22. Jadi nggak mungkin kalau aku harus pakai tipu-tipuan ya. Apalagi aku anaknya Papi Muhammad Adil, Mas Opo Iyo, seorang Dewi Persik. Anaknya polisi mau nipu orang, auzubillah min dzalik, jangan dong. Saya sudah cukup hidupnya semuanya, bersyukur saya punya orang tua yang baik. Ya, oke, okay. 1, 2. Oke, okay, terima kasih banyak. Nah, sayang, aku gak pernah loh aku itu live di Facebook. Jadi sebelah kiri aku live Facebook, sebelah kanan aku live Instagram. The Flemingnya ada warna hitam gak kak? Ada, tapi boxnya belum dibuka kardusnya. Aku belum hitung-hitungan sama si AA. Tetap sebagai seorang istri harus hitung-hitungan sama suami guys ya. Jadi masuknya itu berapa di kita, keluarnya berapa di kita. Hati-hati guys ya. Istri itu tetap gak boleh bersuuzon, tapi waspada guys. Oke, sudah ya. Mami nyanyi secuplik dong. Nyanyi mami ya. Mami cari duitnya halal, moga berkah, amin. Iyalah mbak, supaya kalau berkah itu kan enak ya, nggak kepikiran. Aku ada lagi langsung kasih yang mursid kemarin mana ya? Ah, the LV ya, Mas katanya mau jualan, ayo dong. Ini mau jualan nggak nih? Oh kasih yang ini Mas. Gas satu Mas, sebelum kasih ke orang, ini ada gas.